Dari dulu kita bersama sami, sekarang juga kita masih bersama, karena kita ini keluarga. Keluarga PKB. Anak siapa? Aduh gemes anak tua amat ini. Iya. Udah apa? Itu tololannya ya? Cih, dikira mau gue udah kecil kali, Dayun Ayun. Masih mendingan gue belajar tertololan. No, di tololan sono banyak yang waras belaga gila. Ya, masih mendingan gue kan. Udah lu, diam-diam aja, gue ayun lagi ya. Gue ayun ya. Ya, ayun lagi ya. Ayun, ini teman kalianan. Ini gue pengen ngomong serius. Eh, jangan serius-serius. Takutnya lu sayang doang sama gue. Kan jijai gue sama lu. Sayang sama lu. Nih, gue mau cerita, mau curhat sama lu tentang kerjaan gue yang lama. Nah, curhat sama gue. Mama Dede, no curhat mano. Curhat dong, Mama Dede. Sebel. Begitu. Justru gue mau curhat sama lu nih masalah lu gue kerjaan di sono no. Orangnya, cih, nyari muka mulu. Nah, pada nyari muka emang tuh mukanya pada jatuh tak apa. Dah, lagian lu udah tahu temenin nyari muka mulu lu masih temenin. Jejak, empuk, cangkuk ke mukanya. Yah, ruk, model kayak gue digituin. Abis ukuran sama gue. Sebenernya Nan, gue takut ngedenda doang, denda. Kan tau sendiri zaman sekarang, kalau ngadu apa-apa denda, udah begitu orang tua gue gak punya, denda. Iluk panas gue jual samping rumah, gak mungkin kan? Ya jual aja lu gak apa-apa, lu beli rumah ke Lomang. Nah, ini ukuran pala doang lah, atau enggak buat mau hidung doang buat tuh ya. Eh lu, lu kan punya ijazah tuh, ya. Apa salahnya lu bikin lamaran, lu nyari kerjaan tuh yang lain. Jangan lu mentok di situ aja. Udah tahu karyawan pada caramu semua masih lu di situ aja. Udah iya buat karyawan doang, Nan. Segala mandor juga, ini kata gua, pengen gua jotosin aja gua. Serius, sumpah, satu gua nih, kalau bukan mandor mah udah gua jotosin di luaran sama gua. Akhirnya sekarang ada hukum, kalau gak ada hukum aja, gua ikat sama gua palanya, tiang gawang. Lu ikat, mau lu kata dia kemangi, ini ikat-ikat aja lu. Eh lu, yang mesti lu tahu, kalau kita nurutin ego, itu gak ada habisnya. Lebih baik kita sabar dan bersyukur dengan keadaan. Kan gue ngedenger tuh ceramah-ceramah ustad-ustad kampung pernah bilang, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah begitu, maka akan kutambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kupur atas nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Itu kata ustad begitu. Bener kan? Makanya keadaan apapun yang sekarang lu alamin mesti bersyukur. Udah nyari kerjaan yang tempat lain dah. Ceramah di mari. Capek gua sebenarnya ceramahin sama lu. Sebenarnya gua naruh lamaran tuh dari mana-mana, Nan. Di sono, di pabrik-pabrik mana udah ada nama gua. Sebenarnya lamaran kenapa hari gua nyari kerjaan mulu? Gue kalau enggak percaya, noh, lu ke mana kek? Pasti ada nama gua. Capek ngaruh kerjaan mulu gua. Tadi lu minta curhat sama gua, giliran gua kasih nasihat lu enggak terima. Segala makanan lu taruh sangkangan. Wah, enak gue malu. Jorok lu kelewatan. Gua ini makan bukan lu deh. Ah, gua sekarang begini dah. Tadi lu udah mau gua ajak ke tolongan. Otak gua udah mumet, udah ruwet. Nah, kuncinya cuma satu. Apa? Beli kopi. Sama itu lagi lupa gua. Apa? Sama rokok. Karena hidup gua butuh ketenangan, karena yang bisa nenangin otak gua kopi sama rokok. Duitnya? Belum, tadi katanya ada duit? Enggak, gua tadi nyolong duit rumah gua cepat, gua beliin ini sama es tadi awus. Wah, udah tahu gua pengangguran, minta duit sama gua.
jangan lu lihat. Entah kalau udah sampai warung, baru lu buka. Ya, itu pesan gue inget. Ya. Apaan? Buset. 2000 berapa, men? Ini mah capean lama. Macam aku di warungan juga. Tadi udah gua kata, jangan dibuka di mari. Bukanya ntar kalau udah di warung. Kagak ngerti kalau dibilangin. Dah, atau gua bagi jelas rebu ini. Ya iyalah. Susah kalau dibilangin nih. Ide. Lu sini, tuh gua ngutangnya. Kalau ngutang ini yang diambil, ya nyimak gua. Susah apa? Kopi ngerokok. Ya. Utang, nama lu, jangan nama gua. Nama gua jelek. Gila. Oke, mau lu mau apa buat lanjut? Udah nama jelek, orang jelek. Udah, buat. Dih, kepala sintunya apa? Berumur. Palma jahat lu. Nece. Ya, lewer. Lewer. Lu, kalau kata gua lu lewer. Lewer. Licik. Dan bagaimanapun juga tetep kecium sama gua mah. Keciri jasa buktinya udah jelas. Masa iya gua suruh utang kopi. Kopi baru sampe mari, kopi udah tinggal dikit begitu. Kesebok lah ke muka lu. Hah? Lu curuk. Dah lewer lu, baru-baru gua utangin lu. Istilah gua lah yang utang nama gua. Lu ikut-ikutan aja lu. Atau biarin walaupun setengah jam, lu ngerokok, lu ngopi lu. Terima kasihnya jadi orang lu sama gua lu. Udah nama gua, pengen enak aja lu, ngumprak doang, pengen rokok, pengen ngopi. Atau kira-kira ya, kira-kira. Itu kenapa kopi tinggal sedikit begitu? Buset, kelewatan lu. Si lewer dia, yang utang gua, nama gua, sekolah dia yang ucapra kaya. Iya, enggak, gak apa-apa, enggak. Tamparin kalau bukan temen lu. Ngerokok. Mau kopi, dikit juga, lu nikmatin aja. Rokok kayak beli baju, random lu. Ini kan bisa doang aja lu, caprak aja. Tuh kopi, nih kopi. Nih, rokok, korek. Ingat lu. Kalau begini enak nih, kongko juga iya. Iyalah. Hah? Kita kongko ngalor gitu sampai pagi, sampai malam lagi gak? Budeh, atuh gua jabanin emang gua. Atuh iyalah, tinggal ngisep doang, enak lah. Ilah pakai ngata begitu. Hidup lu juga sama pernah nyusahin gua. Ya ilah lu baru gua susah sedikit aja lu. Romannya ngeluh melulu. Atuh lu dibeliin rokoknya, dimutangin rokoknya ngecaprak aja sih. Cuma ngisep-ngisep aja ngecaprak mulu. Bagaimana gua gak mau ngecaprak? Lu nya gak ada otak. Kopi lah, bisik lu, pacet mulu, kedai lu. Nih kopi. Gak kayak gua ngopi ampas begini. Ini mau gua kayak nyemi apa lu? Udah, sini. Geli gua. Ih, kopi bekas lu. Apaan? Udah lu nyampur ke situ semua. Join si join. Teman si teman. Kan kalau begitu mah geli gua jadi jai. Ih. Goblok. Goblok. Ini lu gak kerja lu. Tolong laut lu gak kerja. Ih, begini aja. Nah, bukan kerja. Oh. Lagi ngapainan di sini? Mau kerja sih, aduh begitu aja gua. Milo, berdua pada ngapain? Pada orang bego begitu aja. Enak ya? Enak ya? Kopi enak, aduh. Datang kopi gue diminum, rokok gue diisep, enak jadi lu mah enak. Jadi mantap. Kagak ada otak lo, enak ya. Bener kata lo, enak. Datang taunya ngopi, taunya ngerokok, ngatain sekarang ngapain? Kayak orang bego lah apalah. Mau lo ngatain kagak orang bego lo? Begoan lo, nyonya otak, nyonya pikiran lo. Isep-isep, uyap-uyup kopi. Tamparin muka lo. Hah? Nyonya pikiran? Aduh gua.
ada juga lu yang bego nih, culas berdua. Aduh, numprah aja di pos, gak ada kerjaannya. Ngapain lu numprah aja di pos? Waduh, kagak gabak pikiran ya anak nih. Bukannya kerja, anggaran di numprah aja. Aduh, iya lu mah kerja. Kerja enak lu mah kerja. Kerja sih kerja, itu rokok jangan disapi-sapiin aja ya. Kalau kerja mau beli rokok, beli kopi, kerja sih minta rokok. Apaan minta rokok? Lu bagi kopi, ini rokok gue isep ya. Ngomong enggak apa enggak, isep-isep aja. Mau punya pikiran lu pada lu. Mikir, udah gede lu, punya otak. Gak berpikiran, man. Gak berapa-apa. Gak berpikiran.